Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan melanjutkan sebuah kisah yang tadi siang saya bawakan ya. Oke, kisah tadi siang ini, kisah malam ini maksudnya adalah lanjutan dari kisah yang saya bacakan tadi siang, yaitu tentang hutan angker yang ada di Kalimantan. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Ketika keduanya tiba di wilayah itu, telinga Arha menangkap suara-suara dari kejauhan. Dia yakin betul suara yang ia dengar itu tak lain dan tak bukan ialah bunyi kentongan yang dipukul. Tak 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 tak. Hati Arham jadi girang. Ia tahu warga desa pasti sedang mencari dirinya yang hilang. Suara ketokan-ketokan berbunyi semakin nyaring, semakin riuh, dan kian mendekat. Arham berhenti berjalan. Nani menatapnya heran. "Kenapa kau berhenti?" Arham berkilah. "Kau tidak dengar suara itu? Warga desa pasti sedang mencariku. Kita tunggu saja mereka di sini." Bola mata Nani membeliak. Ia memandang Arham dengan jengkel. "Ah, kau ini sungguh tolol ya." "Maksudmu?" Serga Arham tersinggung. "Bukannya mereka akan datang untuk menolong. Kau ini mau mati apa? Seharusnya kita nggak boleh berhenti sekarang," bentak Nani. Sejurus kemudian, suara keriuhan tadi telah sampai di tempat mereka. Walau samar, mata Arham masih bisa melihat kemunculan segerombolan warga desa yang menenteng obor dan kentongan bambu. "Ah, akhirnya aku selamat," gumam Arham. Cahaya yang berasal dari api obor menyinari kegelapan hutan, walau biasnya temaram. Nani resah. Jari Arham digenggamnya erat-erat. Pemuda itu merasa aneh. Apa ada yang tak beres, pikirnya. Dan segerombolan warga desa tadi tiba-tiba saja berlari menerjang ke arah mereka berdua. Terangnya cahaya bulan purnama di malam hari itu membantu Arham dapat memperhatikan sekelilingnya, termasuk melihat sosok-sosok yang dikiranya penduduk desa. Mata mereka memancarkan sinar redup yang berwarna merah. Mereka juga meneriakkan kata-kata aneh yang ditujukan kepada Arham dan Nani. Hutan yang tadinya hening kini menjadi bising dan ramai. Lutut Arham bergetar hebat. Sudah jelas, orang-orang yang kelihatannya beringas itu hendak membantai dirinya. Untung saja Nani sigap, tak mau membuang waktu. Secepatnya ia tarik lagi Arham dan membawanya lari. Sosok-sosok bermata merah itu tak mau kehilangan buruan mereka. Lari mereka semakin cepat. Gerakan mereka pun semakin tangkas. Senjata-senjata semacam parang maupun golok beterbangan dari tangan mereka. Namun untungnya tak ada satupun yang mengenai Arham maupun Nani. Tapi demi melihat benda-benda tajam sebanyak itu, Arham shock juga. "Kau lihat, mereka bukan penduduk desa. Mereka penghuni gaib yang mendiami hutan. Teruslah berlari agar kau tak jadi korban keganasan mereka," jelas Nani. Di tengah-tengah kegelapan malam, keduanya menerobos belantara. Para penghuni hutan berbondong-bondong mengejar, bahwa jumlah mereka kian bertambah. Kondisi Nani tetap prima walau telah berlari sekian jauh. Sayang,
Arham tak mampu mengimbangi. Fisiknya memang lemah, dan kini dia mulai sempoyongan. Kakinya sakit, jantungnya terasa mau copot karena lari tanpa henti. Arham terhuyung, lalu ia tersandung akar pohon dan jatuh bergulung di tanah yang berlumpur. Ia berusaha untuk berdiri sendiri, tapi nenek tua itu muncul di hadapannya. Di tangannya tergenggam sebilah tombak bermata runcing dan siap untuk menghujam dada Arham. Merasa nyawanya akan berakhir, Arham menutup matanya. Ia pasrah jika harus mati. Si nenek tertawa keras seraya mengayunkan senjatanya. Sekian detik sebelum ujung tombak itu menyentuh Arham, Nani menabrak tubuh si nenek kuat-kuat hingga ia terdorong jauh. Arham melongo melihat Nani menyerang wanita tua itu. Keduanya lalu bergumul hebat. Sebentar saja Nani sukses merampas tombak dari lawannya itu, dan kemudian tanpa ampun ia tancapkan ujungnya tepat menembus kepala si nenek. Wanita renta itu menjerit dengan lengkingan keras sebelum akhirnya ia meregang nyawa dengan kondisi mengenaskan. Tewasnya sang nenek kini menyulut amarah mereka dan mengejar Arham dan Nani. Nafsu membunuh mereka telah mencapai puncak. Situasinya semakin sulit, namun Nani belum mau menyerah. Dipaksanya Arham yang terduduk lemas untuk bangkit berdiri. Keduanya melanjutkan pelarian menuju desa. Langkah kaki Arham terseok-seok. Sebenarnya ia sudah tak mampu untuk bertahan lama lagi. Tenaga yang ia miliki sudah mencapai batasnya. Lagi pula, luas hutan ini seakan tak berujung. Aku gak sanggup lagi. Aduh, capek, keluh Arham. Usai ia mendengarkan kalimat barusan, suara lolongan mereka terdengar dari gubuk di sana tadi. Sekarang terdengar kembali, namun kali ini nadanya jauh lebih menakutkan. Nani terkesiap. Ia sadar betul bahaya yang menunggunya baru saja dimulai. Arham masih belum mau bergerak, padahal mereka sudah semestinya harus segera melarikan diri lagi. Sekali lagi ia memaksa Arham, tapi pria itu menggeleng lemah. Tenaganya telah terkuras total. Sekujur tulang di tubuhnya seperti mau lepas, apalagi di kaki. Kau ini mirip banci ya. Baru lari sedikit aja udah teler. Laki-laki macam apa kamu? Bentak Nani. Tapi Arham tak ambil pusing. Kesal melihat tingkahnya, Nani menampar muka Arham penuh emosi. Kalau kau masih sayang nyawa, kau harus paksakan dirimu jika mau selamat. Jarak ke desa ini sudah tak seberapa jauh dari sini. Kumohon, jangan sia-siakan perjuanganku. Hati Arham mencelos setelah ditampar dan dibentak Nani. Lalu ia menuruti juga seruan wanita itu untuk kembali lari. Lolongan buas tadi memekakkan telinga mereka, disusul dengan kemunculan sosok-sosok makhluk halus bertubuh jangkung dan berkaki kuda yang melompat menerobos pepohonan. Nyala merah di matanya memburatkan hawa jahat yang kentara. Sekali saja ia mengayunkan kaki hewannya, maka langkah yang dihasilkannya begitu panjang dan lebar. Sosok wanita itu yang dilihat Arham sewaktu di gubuk sebelumnya, bahkan sudah dikatakan oleh Nani jika makhluk berbentuk aneh tersebut adalah penguasa gaib di daerah ini. Makhluk tersebut
berlari kencang hendak menerjang mereka berdua. Arha menangis ketakutan. Keringat dinginnya membasahi sekujur tubuh. Ia gemetar hebat. Nani terperangah sejenak. Namun buru-buru ia dapat menguasai diri dan kembali menarik Arham untuk yang sekian kalinya. "Cepat, cepat!" pekiknya cemas. Mengetahui calon mangsanya berani kabur, si wanita semakin murka. Segera ia ubah posisinya. Dari berlari dengan dua kaki, sekarang berubah menjadi posisi merangkak. Dalam bentuknya yang demikian, gerakannya semakin cepat dan gesit. Lidahnya yang bercabang terjulur memanjang keluar dari mulut. Sementara kikikannya yang angker membahana di seantero hutan. Bahkan Nani yang tadinya bersikap pemberani dan tangguh tak kuasa menyembunyikan rasa takutnya pada makhluk itu. Yang ia bisa lakukan saat ini hanyalah menjauhkan Arham dari cengkramannya. Keduanya mati-matian berusaha menghindari tangkapan si penguasa hutan itu. Mereka berlari dan terus berlari sampai akhirnya tiba di suatu tanah lapang. Dari bukit kecil ini Arham melihat sederetan rumah-rumah sederhana berbaris rapi di bawah sana. Wajah Nani langsung sumringah. "Berhasil, berhasil. Kita berhasil keluar dari hutan ini," jeritnya kegirangan. "Hah, benarkah?" gumam Arham ragu. Sayup-sayup ia mendengar kokokan ayam jantan diiringi suara lantunan tarhim dari surau yang ada di sana. Malam yang panjang kini beralih ke waktu fajar. Akhirnya Arham yakin ia telah berada di desa. Suara-suara tersebut mengalun begitu merdu di telinga Arham. Tanpa disadari air matanya menetes jatuh. Hatinya bahagia karena berhasil melewati semua teror mengerikan yang ia alami di hutan sana. Arham berjalan pelan menuju desa di bawahnya. Nani mengiringinya dengan setia sambil berpegangan tangan. Di tepi batas kawasan hutan, Nani melepaskan genggamannya pada Arham. Langkahnya pun terhenti. "Ayo, kenapa malah berhenti?" tanya Arham. "Bukannya kau juga mau pulang? Kau tinggal di desa itu kan?" Kepala Nani menggeleng pelan. Wajahnya kembali murung. Arham menggenggam lagi jari jemari Nani yang dingin. "Hei, ayo. Tunjukkan saja di mana rumahmu. Kita bisa bersama-sama ke sana," ajak Arham dengan halus. Nani kembali melepaskan tangannya. "Maaf, aku gak bisa," balasnya. "Tak ada lagi tempat untukku di sana. Hanya hutan itu satu-satunya tempatku untuk bernaung," tambah Nani dengan nada sedih. "Hah? Maksudmu? Tapi kau telah bersusah payah membantuku keluar. Akan kukatakan pada semua orang bahwa kaulah yang menyelamatkan diriku, biar mereka tahu," bujuk Arham. Nani tetap menolak. "Sekali lagi aku minta maaf. Aku hanya bisa mengantarmu sampai sini saja," tugasnya. "Tugasku untuk menolong siapa saja yang dalam kesusahan, termasuk kau sewaktu tersesat di hutan sana. Dan sekarang semuanya sudah beres." Arham terlalu lelah untuk memahami ucapan yang dilontarkan Nani. Namun ia tahu ini artinya saat perpisahan bagi mereka telah tiba. Secara spontan dipeluknya Nani dengan penuh haru. Bibirnya bergetar mengucapkan terima kasih. Arha melambaikan tangan kepada Nani yang menyaksikannya ia pergi. Sungguh sulit bagi Arham untuk berpisah dengan wanita sebaik dia. Walau pertemuan mereka sangat singkat,
Namun Arham dapat merasakan ketulusan dari seorang sahabat sejati di dalam dirinya. Hati Arham dirundung kesedihan tatkala sosok Nani tak terlihat lagi karena jarak antara mereka sudah semakin jauh. Ia berjalan tertatih-tatih menuju salah satu rumah warga desa. Dari situ rencananya ia akan minta bantuan lebih lanjut. Tapi ketika ia hendak menggedor rumah itu, kepalanya terasa berat. Tubuhnya yang letih malah ambruk di ambang pintu. Dan Arham pun pingsan. Setelah Arham ditemukan oleh penduduk desa pagi harinya, ia dirawat sementara di rumah kepala desa. Satu hal yang mengejutkan, Arham baru mengetahui jika ia telah menghilang selama 3 hari. Padahal ia merasa hanya berada semalam saja di hutan itu. Ada warga yang mengatakan bahwa hutan di kawasan pinggir hutan itu, maksudnya di pinggir desa itu, memang angker. Namun jarang sekali ada orang yang tersesat di dalamnya. Dan menurut pengakuan warga juga, baru kali ini ada orang luar yang kesasar saat hendak masuk ke desa mereka. Arham jadi malu. Tapi pikiran Arham masih linglung. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh kepala desa tak dapat dia simak dengan seksama. Kejadian demi kejadian aneh yang berlangsung selama di dalam hutan seolah hanya mimpi. Sekilas Arham ingat dengan seseorang. Seseorang yang telah menyelamatkan dirinya dari mara bahaya ketika ia dikejar-kejar di hutan. Tanpa bantuan orang itu, mungkin mustahil bagi dirinya tetap hidup. Nani. Ia ingat betul dengan nama itu. Kepala desa dan beberapa warga yang di situ terperanjat mendengar nama itu. Awalnya mereka ragu, namun akhirnya mereka mengungkapkan suatu fakta. Dengan raut wajah sedih, kepala desa berkata, "Sebenarnya Nani adalah istri dari putraku yang telah meninggal. Namun sayang, Nani sudah tidak ada lagi di sini." "Hah? Kalau gitu, di mana dia sekarang? Aku ingin menemuinya. Aku harus berterima kasih padanya," desah Arham. Lalu kepala desa menjawab dengan dalam, "Maafkan saya, tapi Nani sudah lama wafat. Ia ditemukan meninggal setelah menghilang beberapa hari. Bahkan saya sendiri yang mengangkat jenazahnya dari gubuk yang ada di tengah hutan itu 5 tahun yang lalu." Arham terhenyak. Satu persatu adegan ketika ia melewati berbagai teror bersama Nani terlintas di kepalanya. Terlalu banyak yang belum ia pahami seutuhnya mengenai peristiwa malam tadi. Arham berpikir keras, namun tak juga menemukan jawaban yang pasti. Hati Arham pilu. Sekali lagi ia menitikkan air mata. Lalu di dalam hati ia berdoa untuk kebaikan Nani yang ada di alam sana. Gerimis membasuh bumi dengan syahdu pada siang itu. Dari dalam kelas yang telah sepi, Arham melamun memperhatikan rintik-rintik yang membasahi jendela. Sudah 4 bulan lamanya ia menetap sambil mengajar di desa Gula Jawa. Sedikit-sedikit ia mulai menyukai desa ini, baik dari faktor penduduknya dan suasananya. Arham tergugah dari lamunan panjang ketika matanya menangkap sesosok perempuan yang sedang berdiri di tengah-tengah hujan. Perempuan yang tak nampak asing memperhatikan dirinya dengan tubuh basah bermandikan gerimis. Seketika Arham bahagia. Ia tersenyum melihat Nani yang berada di sana. Baru sekarang ini ia muncul kembali setelah pertemuan terakhir mereka saat kejadian di hutan itu.
Nani pun membalas senyuman Arham dengan senyuman yang tulus. Bibirnya berucap pelan, mengatakan selamat tinggal. Lalu ia melangkah mundur ke balik pepohonan, dan sosoknya berangsur menghilang. Sekian cerita untuk malam hari ini. Semoga kalian terhibur kisahnya. Good night and sleep tight. Oke, itulah akhir cerita dari tweetnya Mas Indrawan ya, mengenai hutan angker yang ada di Kalimantan. Baik, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Semoga kalian suka. Selamat malam dan selamat beristirahat.